Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu rumpun, salam seduluran salawase. Alhamdulillah, mudah-mudahan dulur-dulurku kabeh diparingi kesehatan, dipermudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, yang sakit cepat sembuh. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya ada di tengah-tengah barongan lagi ya, mencari dan menelusuri bambu-bambu unik yang ada di barongan. Kali ini saya mendapatkan penampakan ular hijau ya, ular hijau yang sangat besar sekali ini ya. Buat para pembolang harus waspada dan hati-hati ya, karena ular hijau ini begitu mematikan ya. Nah, itu ular hijaunya itu ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Dan di sini sebelahnya ada penampakan bambu kendit ya ini. Nah, di sebelah sini ini ada penampakan bambu kendit. Nah, itu. Nah, ini bambu kendit, bambu pengendali diri ya. Wah, ini memang harus sangat hati-hati dan waspada. Bambu kendit yang ditunggui ular hijau ya. Nah, itu ular hijaunya ada di situ. Wah, ini besar sekali ya. Itu untuk para pembolang harus hati-hati dan waspada. Ini adalah penampakan bambu kendit, bambu pengendali diri. Ini memang bambu yang banyak dicari kolektor ya. Bambu ini sangat fenomenal banget ini. Kita review dulu. Nanti kita kembali ke sini lagi ya, dan kita ambil. Dan di sini juga ada ini, di bawahnya ular ya. Di bawahnya ular ini. Nah, ini. Nah, di bawahnya ular. Nah, ini ularnya. Nah, dan ini adalah bambu ada Trimukti dan Junjung Derajat ini. Nah, itu bambunya bambu ranting. Pas di bawahnya ular hijau. Wah. Dan ternyata ular hijau ini menunggui bambu Junjung Derajat Trimukti ya. Ada tumpang sarinya juga, double pakem, satu ranting Junjung Derajat, tumpang sari Trimukti. Nah, ini. Kita harus waspada dan hati-hati, karena ular ini sangat mematikan ya. Dan untuk para pembolang harus waspada ya, dengan ular kayak ini ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pencariannya ya. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, like, comment, share ya di channel Fatkur Hadi Barongan. Tanpa kalian, channel Fatkur Hadi Barongan tidak ada apa-apanya.